sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel. Balik lagi bareng gue Lian. Kali ini gue lagi di Oto Project Garage Cengkareng. Di sini gue bakal kasih tahu ke kalian nih, buat yang nonton video ini, sebenarnya budget 5 juta itu bisa modifikasi pakai aksesoris apa aja sih? Nah, kalian harus tonton video ini sampai habis supaya kalian tahu nih, buat yang modalnya 5 juta tahu pasang aksesoris apa aja. Di sini gue bakal manggil Mas Oto nih untuk tanya-tanya aksesorisnya apa aja. Mas Oto, halo. Gimana nih kabarnya Mas Oto? Alhamdulillah baik. Oke, gue tuh punya budget 5 juta ya, buat mobil Innova Zenith gue. Ya. Ini sebenarnya bisa nggak sih 5 juta itu buat modif aksesoris? Bisa banget. Kalau budget 5 juta bisa banget, bisa dapat aksesorisnya banyak banget nih aksesorisnya. Okay. Berarti gue bisa tuh mobil Innova Zenith gue jadi nyaman, jadi fungsional, ya, sama jadi keren 5 juta itu. Oh, pasti itu bisa banget. Keren banget sahabat Oto. Ya. Kita lihat aksesorisnya apa aja. Oke, okay, Mas Oto, gue pengen kalau gue masuk mobil itu kuku-kuku gue tuh nggak bikin lecet mobilnya. Nah, ada nggak sih aksesorisnya? Ini aksesoris yang bikin nyaman dan aman. Okay. Nah, yang pertama kita lihat ada outer handle. Oke, okay, outer handle ini buat apa nih? Ini untuk bagian eksterior, untuk melindungi ketika kita buka mobil, tidak menggores cat di mobil kita. Jadi lebih aman. Keren nih, gue butuh banget yang kayak gini-gini. Selain outer handle, ada juga nih door handle-nya. Oh, ini door handle-nya. Ya, betul. Oke, okay, berarti ini ada 3 warna ya, ternyata. Ini ada 3 warna. Ini kalau di Oto Project Garage bisa pegang-pegang ini? Bisa. Fitting dulu gitu, kayak gue pengen ini gitu, bisa? Bisa, mau fitting dulu yang cocok di mana dengan mobil sahabat Oto, itu bisa banget untuk di fitting dulu. Sahabat Oto, keren banget ternyata kita nggak cuma ada satu warna, tapi kita juga ada 3 warna nih. Door handle, outer handle ini wajib banget nih, gue bakal pasang ini sih. Ya. Lanjut lagi nih, Mas Oto, apa lagi sih aksesorisnya? Ada lagi nih untuk bagian eksterior juga. Tadi udah nih, buat ngalangin supaya kayak mobil gue tuh nggak kegores-gores. Ya, sekarang gue pengen mobil gue tuh jadi makin keren nih. Nah, biar terlihat mewah, untuk bagian kacanya kita pakai window liner nih. Oh, ini bikin mewah nih. Wow, window liner ini bisa jadi mewah. Ya. Ini cuma satu warna ya berarti? Iya, dia warna chrome. Suka banget nih gue chrome-chromean kayak gini nih buat dipasang di Innova Zenith gue nih. Iya, betul. Oke, lanjut lagi nih Mas Oto. Ada apa lagi nih aksesorisnya? Nah, biar pencahayaannya bagus, kita ke bagian lampunya. Biar makin keren mobilnya. Sahabat Oto, jangan skip. Langsung lanjut ke aksesoris selanjutnya yang lampu-lampu. Udah aman, udah nyaman, betul, udah keren nih mobil gue, tinggal yang fungsional. Ada apa nih? Ada nih di bagian lampu-lampu nih. Kita lihat ada DRL khusus Zenith nih. Oh, jadi bisa ya ini? Ya. DRL untuk mobil Innova Zenith gue itu diganti ini. Soalnya di mobil gue nggak ada ininya. Iya, betul. Di bawaan aslinya kan belum ada nih. Nah, kita ada nih untuk DRL untuk Zenith. Dia sudah PNT nih, socket to socket. Mobil gue nggak cuma Innova Zenith sih sebenarnya. Ada yang lain juga. Ada dong pastinya. Ini ada beberapa contoh untuk mobil lain sih kita. Ada yang lain juga? Ada, betul. Keren banget sahabat Oto. Gak cuma Innova Zenith, yang lain juga ada nih sahabat Oto. Tinggal cek aja nanti di Oto Project Garage ya. Ya. Terus gue udah ada 3 item. Masih bisa nih? Masih bisa nambah. 5 juta masih bisa nambah. Kita keempat aksesoris. Nah, biar ketika kita masuk ke mobilnya, biar gak lecet-cet ya nih. Ini penting banget nih. Door seal plate with lamp. Door seal plate with lamp ini ya. Wow, ini berarti yang with lamp. Oke, ada yang no lamp juga berarti? Ada yang no lamp juga. Tulisannya warna biru. Tulisannya kalau yang no lamp dia warna merah. Oh, tulisannya warna merah nih sahabat Oto. Jadi ini nggak cuma buat Innova Zenith juga nih. Betul. Ada Xpander, terus ada apa lagi nih? Hyundai Creta, Avanza, City, dan hampir semua mobil sih ada. Semua mobil ada? Iya. Gokil banget, semua mobil ada. Udah 4 aksesoris nih, udah eksterior, ini juga udah interior, masih bisa nambah? Bisa nambah. Bisa nambah lagi, kita lanjut nih. Aksesoris selanjutnya ada apa sih sahabat Oto? Tadi gue udah dapet 4 aksesoris, ternyata 5 juta ini masih bisa nambah. Tuh. Apa sih Mas Oto? Nah, biar mobil kalian makin keren dan sporty, wajib banget nih rear spoiler nih dipasang nih di mobil sahabat Oto. Wow, rear spoiler ini cuma buat Innova Zenith gue doang? Enggak dong, kita ada BRT, REV, race, dan masih banyak lagi. Banyak banget ternyata rear spoilernya. Oh, ini untuk Wuling REV ya? Gue juga ada sih di rumah. Ya. Dan ini kenapa warnanya gini nih? Nah, warnanya gini biar nyesuaiin mobil sahabat Oto nih. Karena mobil sudah dimodif nih, warnanya beda. Nah, kita pakai yang tadi nanti biar disesuaiin dengan mobil sahabat Oto. Wih, makin keren nih Oto Project. Keren. Ini udah cukup nih 5 juta, apa sih bisa nambah? Masih bisa nambah. Ada apa lagi nih ternyata? Nah, biar
makin aman dan nyaman. Nah, ini nih yang penting. Oh, ini apa nih namanya? Ini namanya engine heat insulation. Ini engine heat insulation nih, sahabat Oto nih. Wow, engine heat insulation ini untuk yang lagi gue pegang untuk mobil Innova Zenix. Ya. Yang lain? Yang lain pun ada. Ada ya? Wah, oke. Kebetulan soalnya di rumah gue banyak banget nih mobil. Jadi gue pengen nih pasang ini juga gitu. Ya. Semuanya udah oke sih. Ini udah pas ya berarti ya, 5 juta. Masih ada satu lagi. Nah, ini dia nih yang sangat penting nih. OBD Speed Lock khusus Innova Zenix. Wow, ini OBD Speed Lock. Bentukannya gini doang. Emang ada fungsinya ini? Fungsinya itu dia bisa kunci otomatis. Bisa penyelamat darurat. Dia diterima pas hazard nyala. Oh, jadi ketika ini tuh ketika darurat rem mendadak, langsung nyala lampu hazardnya. Iya. Wah, keren banget ternyata nih sahabat Oto. Gokil banget nih. Ha, barang sekecil ini bisa bikin jadi mobil gue tuh aman. Wow, keren banget ternyata. Kalau udah terpasang semua, tapi gue sebenarnya pengen nambah lagi nih. Sebetulnya budget gue tuh nggak cuma 5 juta, pengen nambah lagi. Kita ada barang baru yang buat mobil khusus Innova Zenix. Ada barang baru nih sahabat Oto, ada apa itu? Yuk kita lihat. Oke, Mas Oto, apa sih sebenarnya tadi produk barunya nih? Nah, ini dia produk baru dari Oto Project, Ambient Light. Oh, Ambient Light ini. Nah, ini contohnya nih. Oh, ini ternyata. Wow, ini banyak banget warnanya. Betul, kita ada 64 warna. 64 warna sahabat Toto, keren banget ternyata, banyak banget warnanya. Ini kayak gini doang nih bisanya. Bisa diganti-ganti. Oke, gimana nih? Oh, oke, menarik. Nah. Wow. Ini bisa ngikutin lagu nggak nih kalau kayak gini? Bisa banget, jadi ketika kita berkendara, nyetel lagu, musik agak kencang dia nanti berubah. Gitu, jadi ngikutin ya beatnya ya? Betul. Wow, keren banget nih sahabat Toto. Ini wajib gue pasang nih di mobil Innova Zenix gue, sahabat Oto. Terus, gue pengen tahu nih, Mas Oto, produk best seller di Oto Project Gere Cengkareng. Pastinya ada banget nih yang best seller di Oto Project Gere Cengkareng. Apa tuh? Ayo, kita lihat. Nah, ini dia nih varian yang terlaris di Oto Project Gere Cengkareng. Oh, ini apa namanya? Nah, yang pertama ini kita ada karpet Max Matte 7D. Oke, ini karpet Max Matte 7D ternyata best seller nih, sahabat Toto, di Oto Project Gere Cengkareng. Nah. Bentar, kok ini beda sih? Di kita ada dua varian coil nih. Yang pertama, yang ini tipe TPE coil. Oke, yang ini? Yang ini model PVC coil. Oke, berarti ada dua. Fungsinya sama? Fungsinya sama. Oke. Tapi yang ini lebih mudah dibersihkan nih. Yang ini gampang yang banget. Bener. Gimana cara bersihinnya ini? Caranya tinggal buka aja nih nanti ketika di mobil. Oh, bisa dibuka. Oke. Dikibasin aja ya, debunya langsung pada turun. Wow, tinggal dikibasin doang sahabat Toto. Langsung debunya hilang semua nih sahabat Toto. Gokil banget. Ternyata, bentar. Ini kok ada? Oh, ternyata banyak warna ya? Bener banget. Kita ada 3 warna. Okay. Yang pertama, ada warna beige. Oke. Okay. Brown coffee. Terus? Dan juga paling best seller, black. Oh, warna black nih. Kayaknya warna black gue bakal pasang di sih di mobil gue. Ini cocok banget sih warna black ini. Dan ini juga sudah sesuai pola mobilnya nih, sahabat Toto. Oh, jadi, pantesan. Sudah full coverage nih. Dari depan, tengah, belakang, sampai bagasinya. Oh, sampai bagasi juga ada ya ternyata ya. Oke, sahabat Toto. Jadi cocok banget nih, sahabat Toto, buat pasang juga karpet Max Matte 7D di mobilnya. Karena ini juga gampang dibersihin tadi tuh. Iya. Gampang dibersihin, terus udah full coverage. Iya. Kokil dan banget. Juga kita ada dua motif nih. Oh, ada dua motif. Ada diamond. Oke. Okay. Seperti ini dan juga soliter. Oke, ada soliter juga. Iya. Udah banyak warna, banyak motif, banyak tipe. Langsung pilih-pilih aja sesuka hati kalian. Datang langsung ke Oto Project Garage. Nanti kalian bisa fitting dan bisa lihat-lihat juga secara langsung produknya itu seperti apa nih. Thank you banget ya Mas Oto udah nemenin gue keliling Oto Project Garage lantai 2-nya nih. Thank you banget Mas Oto, ini gue udah diajak keliling dan ternyata sofanya nyaman juga ya di sini. Oke, terus juga AC-nya dingin banget sahabat Oto, gue keliling di sini tuh nggak gerah gitu. Dan tadi gue udah kenyang nih ternyata ya. Bener banget nih, jadi kalau mobil sahabat Oto lagi dipasangin aksesoris, sambil nunggu kita ada free wifi,
free coffee sama free snack juga. Jadi nggak okay. mau pesan ini. Iya. Tadi gue juga lihat di lantai 3 ternyata ada musolahnya. Iya. Dan pokoknya ini fasilitasnya komplit banget dan ini beda banget sahabat Oto. Sahabat Oto pasti nyaman modif di Oto Project Garage. Dan buat kalian semuanya, pokoknya kalau misalkan mau modif dengan modal 5 juta bisa banget. Tapi Mas Oto, sejujurnya gue tuh sibuk banget. Nah, gimana nih? Gue pengen modif mobil tapi gue sibuk. Nah, kita ada layanan tol beres nih, fasilitas layanan tol beres. Jadi, mau pasang aksesoris bisa di rumah sahabat Oto ataupun di kantor sahabat Oto. Wow. Areanya nggak hanya Jabodetabek, tapi kita dari Kerawang, Bekasi, sampai Bandung pun bisa. Bandung juga bisa ya, ternyata. Wow, banyak banget ternyata sahabat Oto. Mekaniknya yang datang, jadi gue tinggal duduk manis di rumah, nggak perlu lah tuh keluar-keluar, macet-macetan, panas-panasan, nggak perlu sahabat Oto. Tapi sejujurnya gue pengen minta promo, Mas Oto. Kebetulan banget nih, kita kan sebentar lagi kan mau mudik nih. Pasti mobil sahabat Oto perlu bagasi yang luas. Nah, kita ada promo biar mudiknya makin nyaman. Iya. Ada diskon 12% untuk pembelian roof box, crossbar, dan juga roof rail. 12% ya. Ini banyak banget ya. Tadi gue juga kayaknya beli roof box sama ini juga deh nanti ya. Biar gue dapat promonya 12% tuh udah murah banget. Udah bisa bikin, ya bisa... bisa beli aksesoris yang lain itu. Jadi thank you banget nih Mas Oto ya. Sama-sama. Pokoknya buat sahabat Oto juga jangan lupa follow sosial media kita yang ada di Instagram dan juga yang ada di TikTok Oto Project Garage. Langsung cari aja. Dan kita juga ada 4 cabang. Ada di Cengkareng, Bintaro, Cibubur dan juga Bekasi. Buat sahabat Oto tinggal langsung datang aja ke Oto Project Garage terdekat ya. Oto Project Garage lengkap dan terpercaya. Bye bye.